She says, say, hey, hey, now, baby. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2. Belajar di Pro 2 RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi, selamat pagi. Kembali lagi nih sahabat kreatif. Kita masuk di pekan yang baru dan langsung aja di hari Senin ini ya sahabat kreatif. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kamu semuanya dalam kondisi yang sehat selalu ya. Dan hadir di pukul 10 sampai pukul 11 nanti seperti biasanya kita ada program siaran belajar di RRI sahabat kreatif. Dan untuk hari ini spesial banget karena kita bersama dengan para siswa yang udah maha ya. Mahasiswa sahabat kreatif. Kali ini langsung nih sahabat kreatif dari Universitas Sumatera Selatan. Akan ada materi tentang teori ekonomi kapitalis. Siapakah teman-teman yang jurusan ekonomi ya? Nanti kita bakal ya mengikuti materi hari ini langsung ya akan diberikan oleh Wakil Rektor 2 Universitas Sumatera Selatan, ada Pak Rabin Ibnu Zainal SEMSC PhD. Wah, banyak banget gelarnya sahabat kreatif. Ini keren banget nih. Jadi, walau mungkin kamu sendiri juga bukan mahasiswa dari Universitas Sumatera Selatan, tapi kalau topiknya kena banget di kamu, wajib ya buat station sampai pukul 11 nanti. Karena sesaat lagi Pak Rabin Ibnu Zainal akan menghadirkan materinya setelah theme song berikut ini. Hei kawan, tak ada kata bosan dan menyerah. Tuntutlah ilmu setiap waktu demi masa depanmu. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Di radio kami selalu temanimu. Di radio belajar bersama. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Belajar, belajar bersama. Ada guru, temanimu, temanimu setiap waktu di radio. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru, temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu. Selalu temanimu. Wait a minute. Kill this. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Belajar di Pro 2 RRI sahabat kreatif untuk edisi hari Senin kali ini bersama dengan mahasiswa dari Universitas Sumatera Selatan yang mana untuk materinya sendiri sahabat kreatif ini tentang teori ekonomi kapitalis ya. Dan spesial yang akan memberikan materi hari ini adalah Wakil Rektor 2 Universitas Sumatera Selatan Pak Rabin Ibnu Zainal yang udah siap untuk menghadirkan materi ya insya Allah. Dan juga teman-teman dari Universitas Sumatera Selatan yang udah hadir juga secara virtual untuk mengikuti secara langsung ya pemberian materi oleh Pak Rabin ya sahabat kreatif.
Okay, sambil menunggu para binnya dulu nih. Nah, boleh langsung aja Sahabat Kreatif Kopi juga bisa mengikuti secara streaming melalui YouTube ya di RRI Palembang. Jangan lupa di-subscribe, terus bisa komen juga kalau ada yang ingin ditanyakan. Sapa langsung aja kali ya para binnya Sahabat Kreatif ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Selvia dari RRI Pro 2 ya. Juga mahasiswa USS dan juga pada pendengar RRI dimanapun berada. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Salam sehat, Alhamdulillah. Terima kasih Pak, udah meluangkan waktunya ya untuk di program siaran belajar di RRI pagi hari ini. Karena kalau udah wakil rektor dulu tuh pasti sibuk banget nih Pak. Jadi ini kita bakal menyita waktu Bapak dulu untuk mahasiswa Universitas Sumatera Selatan sampai nanti pukul 11. Dan materi kita pagi ini adalah teori ekonomi kapitalis ya Pak. Ini untuk jurusan ekonomi Pak. Betul, biasanya jurusan ekonomi dan seluruh biasanya seluruh prodi pun wajib untuk mengikuti mata kuliah pengantar ekonomi. Jadi ini bagian dari mata kuliah pengantar ekonomi sebetulnya. Oke, jadi bisa dibilang juga mata kuliah wajib nggak sih Pak? Jadi ini wajib diikutin ya? Oke, kalau begitu Pak, tanpa membuang-buang waktu lagi, langsung aja kalau begitu ya, saya persilakan Pak Rabin, boleh disapa Pak Rabin aja gitu Pak? Ya, tidak apa-apa Pak Rabin aja. Ya, Pak Rabin, boleh langsung memberikan materi. Nanti teman-teman ya, mahasiswa mungkin yang udah mengikuti melalui Zoom meeting kali ini juga, kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung raise hand, nanti baru akan kita persilakan untuk memberikan pertanyaan. Silakan Pak Rabin. Terima kasih Mbak Selvia dan juga untuk RRI Pro 2 yang sudah memberikan waktu dan juga undangan untuk mengisi acara di RRI Pro 2. Ini salah satu hal yang bagus ya, karena kita sebetulnya belajarnya harus setiap waktu, terutama dimanapun dan kapanpun, dan salah satunya kita bisa gunakan RRI untuk memberikan pendidikan kepada seluruh masyarakat, terutama generasi muda. Saya saat ini sebetulnya mahasiswa USS lagi libur, Pak, ya. Jadi mungkin ada beberapa yang saya undang juga, karena mengapa mata kuliah ini penting, ini lagi hangat-hangatnya. Kita mungkin para mahasiswa nih, ini kan biasanya tokoh muda, kaum penggerak, banyak ideologis-ideologis yang masuk sebetulnya, mau. Dan kalau kita sering lihat di berita atau di koran kan ada yang ngomong anti kapitalis lah, ada yang ngomong mereka ingin apa mendobrak kapitalis lah, banyak lah sebetulnya. Cuman saya mungkin hari ini ingin lebih mengenalkan konsep dasar dari kapitalis, karena mau tidak mau, suka tidak suka, kapitalis ini menjadi pondasi dasar bagi kita semua. Awal berdirinya ilmu ekonomi ya karena adanya teori ekonomi kapitalis sebetulnya yang dicetak oleh Adam Smith. Saya mungkin bisa share screen aja Mbak ya supaya lebih ini. Oke, silakan Pak. Ya, saya sudah siapkan ini bahan saya kalau ngajar sebetulnya ya. Tidak lama. Jadi ini nama saya sekilas, bentar, saya ya, ini nama saya ini. Lalu Anda bisa lihat biodata saya singkat, dan yang penting di sebelah kiri kalau ada yang ingin menghubungi secara langsung silakan ke email, WA ataupun Facebook dan Instagram. Wajiblah diikuti Facebook dan Instagram supaya saya banyak follower. Lanjut. Ya, saya akan mulai dulu kita bicara soal sistem ekonomi. Jadi kalau Dumairi, ahli ekonomi Indonesia, itu ngomong sistem ini itu yang menghubungkan semua unsur ekonomi antar manusia. Sama seperti kita sistem tubuh, kita punya tangan, punya kaki, kalau jalan otomatis, kaki kiri maju, kaki kanan maju. Nah, itulah sistem ekonomi. Nah, sistem ini berbagai macam. Kalau kita ngomong sistem ekonomi, di dunia ini ada dua yang paling penting yang sudah kadung di pedoman oleh seluruh para ahli. Ada teori kapitalis di mana pencetusnya itu adalah Adam Smith dengan bukunya The Wealth of Nations. Lalu yang kedua ada sistem ekonomi sosialis yang dicetuskan oleh Karl Marx dengan bukunya Das Kapital. Dua teori ini tidak bisa dipisahkan.
berdasarkan sejarah ini kapitalis ini muncul, ya. Lalu yang kedua sosialis ini menjawab kelemahan-kelemahan yang dimunculkan oleh kapitalis. Nanti kita akan lihat, mungkin hari ini kita bicara dulu soal teori ekonomi kapitalis. Kalau RRI ngundang lagi, mungkin saya akan lanjut dengan teori ekonomi sosialis. Baik, ini kira-kira perbedaannya. Kalau kita bicara ideologi politik, kalau kapitalis biasanya dianut oleh negara-negara liberal, sedangkan kalau sosialis itu biasanya negara-negara komunis. Walaupun saya buat itu tanda tanya, tidak mesti juga negara komunis itu harus negara komunis yang menerapkan sistem ekonomi sosialis. Karena kita lihat secara sekarang ini, saat ini, kita misalnya ngomong sistem ekonomi Pancasila, tapi kita juga menerapkan sistem kesehatan atau kesejahteraan untuk seluruh masyarakat dengan misalnya BPJS, asuransi, kan ada subsidi. Atau kalau di Amerika ada Social Security Number, jadi seluruh masyarakat itu dijamin oleh negara. Itu kan sebetulnya sistem-sistem sosialis sebetulnya. Jadi dua-dua ideologi politik ini memang ada dua kubu, tapi pada praktiknya ini sudah sangat samar dalam praktiknya. Pemerintahan pun demikian, ada yang kapitalis itu biasanya ngomong soal demokrasi, kalau sosialis kita ngomong soal otokrasi. Ya, otokrasi ini komando. Penyelenggara negara pun seperti itu, egaliter. Kalau di kapitalis, di sosialis ada etatis. Birokrasi itu desentralistis, ya. Ya, secara birokrasi itu bisa diserahkan kewenangannya ke banyak orang. Kalau sosialis itu lebih terpusat. Ideologi ekonomi pun kita sudah bahas tadi, lebih ke kapitalis dan sosialis dan pengelolaan ekonomi. Kalau kapitalis itu lebih ke mekanisme pasar dan sosialis ke perencanaan terpusat. Ini dua kubu berbeda yang saling bertentangan satu sama lainnya. Cuman hari ini kita hanya akan fokus pada sistem ekonomi kapitalis. Kita akan bedah ini satu persatu. Nah, ini ada patung, ya. Ini patung di Glasgow University di Scotland. Ini patung Adam Smith, bapak ilmu ekonomi. Kalau Anda tahu bapak ilmu ekonomi, inilah Adam Smith namanya. Dia lahir tahun 1723 dan meninggal tahun 1790. Kelahiran Scotland, dan beliau aktif sebagai dosen di Glasgow University. Dan bukunya yang terkenal itu adalah An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations. Jadi kalau disingkat The Wealth of Nations. Jadi bahasa Indonesia itu kekayaan suatu negara. Jadi mengapa negara itu bisa kaya? Itu pertanyaannya. Dan kalau kita lihat buku ini kan terbit pada tahun 1776. Ingat 1776, di mana pada saat itu juga ditemukan juga mesin uap James Watt di tahun 1760-an. Artinya apa? Adam Smith ini itu menciptakan teori ekonomi atau membuat buku The Wealth of Nations itu melihat fenomena-fenomena yang terjadi ketika mesin uap James Watt ini ditemukan. Terjadi peningkatan produksi, terjadi tingkat efisiensi yang tinggi, ya. Sehingga negara-negara tersebut itu maju. Dan kalau kita konekkan juga ke negara kita Indonesia, ketika terjadi ditemukannya mesin uap, ya, di mana kapal-kapal yang dulu cuma pakai layar, sekarang pakai mesin, produksi pabrik dulu pakai tangan, sekarang pakai mesin uap, akhirnya mereka di Eropa kebanyakan kekurangan sumber daya alam, ya, inputnya, akhirnya terjadilah yang namanya penjajahan. Makanya Spanyol, Inggris, Belanda itu mulai mencari sumber daya itu pada tahun-tahun ini. Ketika ditemukannya mesin uap, mereka menjelajah sampai ke seluruh penjuru, sampailah juga ke Indonesia dan mencari bahan baku untuk meningkatkan produksi. Jadi ini itu sejarahnya. Kalau Anda belajar juga revolusi industri, inilah di awal mula revolusi industri. Jadi kalau ngomong revolusi industri satu, ini. Ya, ditemukannya mesin uap, dan Adam Smith akhirnya membuat buku The Wealth of Nations. Itu sekilas perkenalan tentang tokoh ini. Saya mungkin sajikan film saja, Mbak, ya, supaya lebih mudah. Saya
kadang-kadang capek, bosen kan. Jadi ini ada film dari teman-teman Hipotesa. Mereka secara singkat ngomong, menjelaskanlah itu apa itu kapitalisme dalam waktu 4 menit. Jadi silakan ditonton saja dahulu. Kekayaan, properti, bursa saham, konsumerisme. Mungkin hal-hal ini yang muncul di benak orang ketika kita berbicara soal kapitalisme. Tapi apakah itu kapitalisme? Kapitalisme, suatu sistem ekonomi di mana individu mempunyai hak untuk memiliki faktor-faktor produksi seperti modal, kapital, mesin, pabrik, dan dengan kepemilikan pribadi tersebut, bebas untuk mempekerjakan orang untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Ketika kita berbicara soal sistem ekonomi, ada tiga pertanyaan penting yang harus kita jawab. Pertama, produk apa yang harus diproduksi dan berapa banyak? Kedua, bagaimana produk tersebut bisa diproduksi? Dan ketiga, untuk siapa barang tersebut diproduksi? Berdasarkan kapitalisme, individulah yang menentukan barang apa yang harus diproduksi, atau bagaimana caranya, dan siapa target konsumennya. Adam Smith adalah orang yang memperkenalkan konsep kapitalisme. Dalam bukunya The Wealth of Nations, dia mengatakan bahwa setiap orang, saya, kalian, dan semuanya, selalu didorong dengan kepentingan pribadi atau self-interest. Dan ketika kita ingin memenuhi kepentingan pribadi tersebut, tanpa sengaja kita akan memenuhi kepentingan orang lain. Kita ambil contoh seorang pemilik rumah makan. Dia sendiri mempunyai modal seperti bangunan, peralatan masak, bumbu-bumbu, dan lain-lain. Ketika dia memasak nasi goreng yang kita beli dan kita makan, apakah dia melakukan hal tersebut karena dia ingin memberikan kita makanan? Tentu saja tidak. Dia melakukan hal tersebut supaya kita bisa membeli nasi gorengnya, dan hasil dari penjualan nasi goreng tersebut bisa dia pakai untuk menafkahi keluarganya. Dan kita tidak membeli nasi goreng orang tersebut dikarenakan kita ingin menafkahinya. Kita membeli nasi goreng orang tersebut untuk memenuhi nafsu makan kita sendiri. Kita bisa kenyang, dan pemilik rumah makan tersebut bisa sejahtera. Dan bila ada pemilik rumah makan lain yang ingin lebih sejahtera, maka pemilik rumah makan lain tersebut harus membuat nasi goreng yang lebih enak dan lebih murah. Ketika ada kompetisi di antara dua pemilik rumah makan tersebut, harga nasi goreng akan menjadi lebih murah dan kualitasnya akan meningkat. Ide lain yang diutarakan oleh Adam Smith adalah spesialisasi. Menurutnya, produktivitas akan meningkat bila setiap pekerja hanya fokus pada tugas yang spesifik dan tidak merangkap semua pekerjaan. Pada tahun 1913, perusahaan mobil Ford memproduksi setengah dari semua produksi mobil di Amerika Serikat. Pemiliknya, Henry Ford, mengatakan bahwa hal ini dapat terjadi karena di pabriknya, pekerja dibagi dengan beberapa segmen yang berbeda, dan pekerja-pekerja tersebut hanya fokus pada satu tugas yang spesifik, contohnya memasang jendela, ban, pintu, dan lain-lain. Alhasil, produksi bisa dilakukan dengan lebih cepat. Dalam skala internasional, Smith percaya bahwa semua negara harus fokus pada keahliannya masing-masing. Negara yang ahli dalam memproduksi makanan tidak usah repot-repot memproduksi mesin dan sebaliknya. Dan akhirnya, perdagangan antar negara akan terjadi, dan konsumen di seluruh dunia bisa menikmati produk-produk dengan kualitas tinggi dan harga yang terjangkau. Karena hal ini bisa terjadi tanpa disuruh-suruh oleh pemerintah, paham kapitalisme menekankan bahwa peran pemerintah harus diminimalisir. Pemerintah hanya harus fokus pada hal-hal seperti pertahanan, infrastruktur, pendidikan, dan hukum. Praktik kapitalisme terjadi seiring sejarah tanpa pemikiran dan perencanaan ahli ekonomi. Basis teoritis kapitalisme terjadi setelah para pakar ekonomi mengamati fenomena ekonomi yang terjadi di sekitar mereka. Singkatnya, kapitalisme adalah usaha para pakar ekonomi untuk memberikan basis teori pada fenomena ekonomi yang terjadi sehari-hari. Berbeda dengan sosialisme, sosialisme berawal dengan pemikiran para pakar ekonomi yang mencari alternatif bagi sistem kapitalisme. Karena menurut mereka, sistem kapitalisme adalah sistem yang gagal. Tapi apakah itu sosialisme? Nantikan video berikutnya. Ya. Itu kekayaan. Video singkat tentang
sistem ekonomi kapitalisme, ya. Teman-teman hipotesa sangat baik sekali sudah membuat video untuk menjelaskan kepada kita semua kira-kira apa itu kapitalisme. Ada 4 poin yang mungkin bisa kita ambil kesimpulannya dalam video tersebut. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalisme itu dasarnya, fondasinya itu adalah self-interest atau kepentingan pribadi. Jadi disadari bahwa setiap orang, Anda, saya, para mahasiswa itu punya kepentingan masing-masing yang didasari pada kebutuhan. Misalnya, saya perlu makan, Anda perlu makan, tapi saya punya keahlian beda dan Anda pun punya keahlian beda. Contoh tadi dalam hal nasi goreng kan disebutkan. Mungkin kalau saya bisa masak nasi goreng, saya berpikir bagaimana saya bisa mendapatkan uang, mendapatkan keuntungan dengan masak nasi goreng. Itu self interest dan Anda pun sebagai konsumen, Anda ingin membeli nasi goreng saya untuk memenuhi kepuasan Anda untuk makan. Nah, artinya ini ada saling interaksi, ya. Makanya ekonomi ini masuk dalam cabang ilmu sosial, ya. Karena dia melibatkan interaksi individu. Sehingga ketika self-interest ini saling berjalan, ya, dan tidak terganggu, ada kompetisi juga di situ, saya mungkin bersaing sama orang lain untuk jual itu, ada kompetisi, ya. Sehingga semuanya itu berjalan seperti apa, aliran sungai, dan dalam harmonis, sehingga ya yang mengatur ekonomi itu ya pasar, kita semua. Saya sebagai penjual nasi goreng, Anda mungkin konsumen, tapi pada satu posisi Anda mungkin ada yang bekerja di pemerintahan, contohnya kan, mendapatkan gaji, lalu Anda belikan uangnya ke saya untuk beli nasi goreng, saya dapat uangnya, uangnya saya mungkin bawa belikan lagi ke barang yang lain, ini semacam harmonisasi dalam ekonomi. Sehingga semuanya itu diatur oleh pasar. Kompetisi bisa, kompetisi itu malah didorong supaya apa? Supaya saya bisa lebih baik. Saya harus punya kompetisi supaya bisa saya bisa masak nasi goreng lebih baik. Nah, di mana peran pemerintah? Itu yang jadi pertanyaan. Kalau semuanya diatur oleh individu, semuanya diatur oleh pasar, di mana peran pemerintah? Pemerintah tetap dibutuhkan, tapi perannya dibatasi. Contoh, kita sadar bahwa dalam sistem ekonomi kapitalis ini, kita perlu yang namanya rules, regulation, aturan-aturan. Saya mungkin ya ketika masak nasi goreng, saya harus membuat nasi goreng yang sehat, yang tidak ada kandungan yang berbahaya bagi konsumen, itulah peran pemerintah. Dan juga pemerintah selain membuat aturan, juga pemerintah harus menyediakan barang-barang yang secara bisnis atau secara perusahaan itu tidak bisa menguntungkan. Apa contohnya? Membuat jalan. Jalan itu kan kita tidak bayar jalan. Sehingga kalau dibisniskan, misalnya saya buat jalan, Anda harus bayar, Anda akan tribut. Maka inilah tugas pemerintah. Dari mana pemerintah dapat duit? Ya, ketika Anda beli nasi goreng itu ada proporsi untuk bayar pajak kepada negara. Nah, inilah harmonisasinya. Jadi negara itu memang betul-betul diminimalisir perannya dan akhirnya ya berjalanlah sistem ekonomi. Jadi individuals driven by self-interest itu ada di sebelah kanan dan ketika ini menjadi harmonis, semuanya diatur oleh yang namanya invisible hand atau tangan yang tidak kelihatan. Itulah yang namanya pasar. Jadi tidak kati yang ngatur, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang membuat regulasi, semuanya itu teratur dengan sendirinya. Saya punya kepentingan, Anda punya kepentingan. Ini yang dikemukakan dari Adam Smith tentang invisible hand. Ciri-cirinya ada di sebelah kiri, silakan dibaca ya. Kita bebas miliki barang, jadi ini prasyarat juga supaya kapitalis itu berjalan, kita harus punya bebas memiliki barang, masuk barang modal, jadi kita punya hak untuk memiliki hak milik. Bebas juga menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya, semua aktivitas ekonomi ditujukan untuk laba,
aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh swasta karena motifnya adalah profit, pemerintah, ini catatan juga, tidak boleh melakukan intervensi pasar. Nah, ini syarat dari kapitalis. Mengapa? Kalau ada intervensi pasar, justru itu akan merugikan swasta atau produsen. Contoh misalnya, mungkin sering mendengar ada kelangkaan beras atau bahan baku. Kan? Jadi pada satu waktu mungkin beras agak jarang di pasaran kita, sehingga harga yang meningkat. Nah, harga yang meningkat ini sebetulnya menjadi daya tarik bagi petani untuk mencoba menanam dan produksi padi lagi. Tapi ketika ada intervensi pemerintah, dia impor beras dari luar, ya? Nah, inilah yang dilarang oleh kaum kapitalis. Mengapa? Harganya menjadi turun dan itu tidak menarik minat dari petani lagi. Jadi ini yang dibatasi oleh sistem kapitalis. Dan juga persaingan dilakukan secara bebas dan peranan modal sangat vital. Jadi peranan modal ini sangat vital kalau di kapitalis. Sehingga semuanya ini ya kalau kita lihat sangat harmonis, sangat berjalan dengan baik. Nah, kira-kira apa kelebihan sistem ekonomi pasar? Ya. Di sebelah kiri Anda bisa lihat, ya, ada tumbuh inisiatif dan kreasi masyarakat ketika iklim kompetisi, self-interest ya, muncul. Kita mencoba berlomba-lomba untuk bersaing, memunculkan kreativitas, ya, inisiatif untuk produksi barang yang lebih bagus, lebih baik, dan lebih efisien. Lalu setiap individu juga bebas memiliki sumber produksi. Ya. Jadi, karena kita sudah masuk dalam menjadi pebisnis dalam kapitalis, otomatis kita memerlukan sumber-sumber produksi. Sehingga ini ada perebutan sumber produksi sebenarnya kalau secara kasar. Ada perebutan sumber produksi sehingga ini lumrah dalam kapitalis. Siapa yang menang kompetisi, dia yang pemenang sumber produksi tersebut sehingga dia bisa memiliki sumber produksi tersebut. Munculnya persaingan untuk maju, ya, yang ketiga. Yang keempat, karena kompetisi juga, barang dihasilkan itu bermutu tinggi. Dan yang kelima, efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari laba. Jadi semuanya itu satu tujuan untuk dalam kapitalis untuk laba. Kalau barang-barang tersebut tidak ekonomis, ya jangan diproduksi. Ya. Mungkin ada pihak lain atau negara lain atau daerah lain yang lebih ekonomis untuk produksi barang tersebut. Jadilah yang namanya tukar menukar barang. Misalnya. Lanjut lagi. Nah, setiap hal termasuk sistem ekonomi kapitalis itu pasti memiliki yang namanya kelemahan. Nah, ini kelemahan dari sistem ekonomi kapitalis. Kalau Anda lihat gambar di sebelah kanan, ya, ada dua kelompok atau dua kelas yang tercipta dari sistem ekonomi kapitalis. Ada homeless people atau orang-orang yang tidak punya rumah. Ini biasanya kaum buruh, kaum pekerja, mana mereka yang menjadi pekerja dari para pengusaha. Lalu ada peopleless homes, jadi ada rumah-rumah yang kurang penduduk malah. Jadi invisible hand ini yang awalnya apa konsepnya sangat bagus, semuanya diatur oleh pasar, tapi pada kenyataannya ujungnya ya kita sadar pada ketika kita ngomong soal kepentingan pribadi, kebutuhan pribadi di dalam teori ekonomi juga dinyatakan bahwa ya kebutuhan manusia itu tidak akan ada batasnya. Sehingga ketika kepentingan-kepentingan pribadi ekonomi ini dilepaskan, ya hanya terjadilah keserakahan. Inilah kelemahan dalam sistem ekonomi pasar. Jadi yang pertama akan terjadi sulit melakukan pendistribusian pendapatan. Ya, mengapa? Karena distribusi pendapatan di kapitalis hanya terjadi lewat tadi. Ada pertukaran sumber daya. Anda sebagai pekerja, saya sebagai pebisnis,
bagaimana melakukan distribusi pendapatan, Anda bekerja dengan saya gaji Anda. Tapi sadar, ya, dari disadari bahwa saya punya kepentingan pribadi, saya akan mencoba menekan gaji Anda untuk menekan biaya produksi. Tapi pendistribusian pendapatan tidak jalan akhirnya. Terjadi eksploitasi kaum buruh oleh pemerintah. Yang ketiga, munculnya monopoli. Dan yang keempat, terjadi gejolak dalam perekonomian. Munculnya monopoli, ya apa, ini sudah terlihat juga di zaman saat ini. Ada perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis yang sangat-sangat besar, di mana akhirnya mengalahkan pebisnis-pebisnis yang lain, perusahaan-perusahaan yang lain, sehingga mereka ketika sudah menjadi besar, ya akhirnya memonopoli. Tujuannya awalnya sebetulnya bagus untuk kata-kata efisien dan efektif, mereka mencoba menguasai sumber daya. Ya. Misal ada pabrik makanan, mereka sudah maju karena ingin memastikan inputnya itu terjaga, akhirnya mereka membeli lahan-lahan para petani, ya, segala macam. Dan lama-kelamaan dari sektor input, produksi, hingga sektor output, pemasaran pun mereka sudah kuasai semua. Inilah akhirnya terjadi monopoli, mau tidak mau. Dan yang keempat, terjadi gejolak dalam perekonomian. Saya akan kasih video singkat lagi, mungkin ini ya singkat saja, 5 menit ya, paling saya potong nanti, untuk melihat apa sih dampak kapitalisme. Kaum PKI akan melakukan pengambil alihan aset pada aset kantor LBH menggunakan pada batu Ketika kita mendengar komunisme atau ideologi kiri lainnya, tentu saja yang muncul di benak kita adalah pembantaian, kekejaman, dictatorship, dan hal-hal buruk lainnya. Akan tetapi, apakah hidup di dunia kapitalisme telah menjanjikan kehidupan yang lebih baik? Untuk menilai kinerja kapitalisme, pertama, kita harus memahami dulu apa itu kapitalisme. Kapitalisme adalah saat faktor produksi dimiliki oleh individu secara pribadi dengan satu intensi, yakni memperkaya diri sendiri. Oleh karena itu, mereka menggunakannya bukan untuk memenuhi kebutuhan, tapi untuk memperkaya diri mereka sebanyak-banyaknya. Mau disadari atau tidak, sistem kapitalisme telah merajalela di seluruh dunia. Negara-negara yang ingin berkembang akan mengadopsi kapitalisme dan telah menjadi norma untuk mereka bila mereka ingin berkembang. Apa yang terjadi? Kondisi dunia saat ini adalah terjadinya ketimpangan kekayaan dan kemiskinan yang merajalela. Laporan menunjukkan bahwa 1% populasi dunia memiliki 50,1% dari seluruh kekayaan yang ada di dunia ini. Hal ini terjadi sementara sekitar 815 juta orang mengalami kelaparan di tahun 2016. 3-5 juta orang meninggal tiap tahun karena kurangnya perawatan vaksin, dan setengah dari populasi dunia hidup dengan kekurangan air. Tentu saja kita sudah mendengar bahwa kemiskinan global sedang mengalami penurunan yang drastis. Akan tetapi, kita perlu tahu bahwa standar kemiskinan yang digunakan adalah mereka yang memiliki penghasilan $2 per hari. Kenyataannya, mayoritas populasi di dunia masih hidup dengan kategori low income. Mereka yang berpenghasilan rendah justru malah meningkat secara signifikan. Yang kedua, globalisme. Salah satu tren dalam kapitalisme adalah timbulnya badan-badan seperti International Monetary Fund dan World Bank. Badan-badan ini memberikan pinjaman kepada negara-negara. Negara peminjam harus melakukan penstrukturan ekonomi seperti liberalisasi perdagangan, penurunan nilai mata uang pribadi, dan pengurangan subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Ini semua sesuai dengan paham kapitalisme untuk mengurangi regulasi pemerintah di dalam aspek ekonomi. Hasil dari kebijakan tersebut bukannya meningkatkan kesejahteraan, melainkan meningkatkan krisis dan kemiskinan di negara-negara berkembang. Di Afrika, negara-negara yang mengikuti program ini, seperti Sierra Leone, Liberia, dan Cote d'Ivoire, akan mengalami
mengalami krisis sipil yang berkepanjangan karena kemiskinan yang makin meningkat dan ditambah ketidakpuasan terhadap pemerintah. Secara praktis, kaum kapitalis juga memerlukan peran pemerintah untuk menyebarluaskan kepentingan kaum borjuis ke negara-negara lain. Menurut pemikir Marx dan Engels, para borjuis dalam upaya untuk mengejar tujuannya harus memperluas pasarnya, dia harus menetap di mana-mana, dan menjalin koneksi dan lewat eksploitasi pasar membentuk sebuah sistem produksi yang kosmopolitan dan global. Seringkali, kepentingan kaum borjuis ini didukung dengan pemerintahan dan militer dari negara kapitalis seperti Amerika Serikat. Pada Perang Dingin, Amerika melakukan regime change atau mendukung perubahan regime bagi negara-negara yang menentang sistem kapitalisme. Dari tahun 1947 sampai dengan 1989, Amerika Serikat telah mencoba untuk mengganti rezim negara lain sebanyak 72 kali. Hasilnya seringkali mengecewakan. Di negara-negara Latin Amerika seperti Kuba, Venezuela, Panama, Guatemala, Chile, kemiskinan dan kekejaman justru meningkat ketika pemerintah mereka dikuasai oleh pemerintah pro-kapitalisme dan barat. Apakah kapitalisme menghasilkan demokrasi? Demokrasi adalah di mana rakyat bisa berpartisipasi baik secara publik atau perwakilan terhadap politik dan ekonomi sebuah negara. Di dalam kapitalisme, pasar dibiarkan untuk bekerja dengan sendirinya. Dalam kondisi ini, persaingan bisnis akan menghasilkan sejumlah perusahaan raksasa dengan kekayaannya akan mempengaruhi pengambilan keputusan publik melalui lobbying. Di akhir-akhir ini, perusahaan semakin gencar dalam menggunakan uang mereka untuk mempengaruhi kebijakan publik. Di Amerika, perusahaan menghabiskan 26,1 miliar US dollar setiap tahunnya untuk membayar perusahaan lobbying. Bila dibandingkan, setiap perusahaan memiliki setidaknya 100 organisasi lobbying untuk mewakili kepentingan korporat. Untuk setiap dolar yang dihabiskan serikat buruh dan kepentingan publik lainnya, perusahaan besar akan menghabiskan 34 dolar. Bahkan, praktek lobbying seperti mempengaruhi media, menghasilkan data-data yang menguntungkan mereka, dilakukan. Berdasarkan ini, kepentingan perusahaan-perusahaan besar akan lebih diutamakan ketimbang entitas lain. Kita ambil contoh beberapa kebijakan yang kontroversial akhir-akhir ini di Amerika dan Australia. Ketika pemerintahan melakukan kebijakan pemotongan pajak untuk perusahaan-perusahaan besar dengan harapan bahwa mereka akan menaikkan gaji para pekerja dan menginvestasikan pendapatan perusahaan untuk kepentingan umum. Pada kenyataannya, kebijakan pemotongan pajak itu tidak menghasilkan kesejahteraan bagi khalayak banyak, melainkan hanya menguntungkan sejumlah perusahaan besar. Di Australia, hanya satu dari 6 perusahaan yang akan menggunakan pendapatan lebihnya untuk mempekerjakan lebih banyak orang dan menaikkan gaji. Di Amerika Serikat, gaji justru makin menurun setelah kebijakan ini diterapkan. Sementara itu, perusahaan besar seperti Big Pharma justru untung besar karena melemahnya sektor publik di bidang kesehatan. Memang, kapitalisme mengatakan bahwa self-interest akan membuat kemajuan ekonomi. Tapi, bila kita pikirkan baik-baik, bukankah VOC yang menjajah Indonesia adalah penjelmaan dari self-interest pengusaha-pengusaha Belanda? Bukankah pembantaian orang Afrika oleh Belgia adalah wujud self-interest dari Raja Leopold untuk menguasai Afrika? Bukankah peperangan di Eropa wujud dari self-interest penguasa-penguasa Eropa yang ingin mengurus kekayaan negaranya sendiri? Semua orang memiliki self-interest. Namun, pada kapitalisme, beberapa kaum bisa mengalami. Latar dari sini, apakah kapitalisme merupakan sesuatu yang adil? Kaum PKI. Ya, itu tadi film tentang dampak negatif lah dari kapitalisme. Kita sudah bahas tadi banyak sekali ya dampak positif ya terkait dengan kapitalisme. Cuman tadi kita disuguhkan bahwa ketika self-interest ini dikemukakan atau dieksplor oleh para pebisnis, ya, justru self-interest ini akan mengganggu self-interest orang lain. Jadi sepertinya Adam Smith lupa, memang kita paham setiap orang itu punya self-interest. Buruh, mungkin pegawai punya self-interest untuk bekerja mendapatkan gaji. Pebisnis punya self-interest untuk produksi dan memanfaatkan buruh tersebut. Tapi pada kenyataannya ada power relation atau hubungan power antara buruh dengan si pengusaha.
yang membuat si buruh ini ya kalah dalam persaingan dalam posisi tersebut. Sehingga yang terjadi malah sekarang jadinya ketidakadilan dalam sistem ekonomi kapitalis. Nah, ini yang disoroti oleh teori ekonomi sosialis, mungkin nanti sesi kedua ya, kalau saya diundang lagi untuk menjelaskan tentang sistem ekonomi sosialis. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya tentang kapitalisme. Silakan, nah, sekarang giliran teman-teman nih. Ini yang udah pada gabung ya. Sekitar ada 20 lebih dari Universitas Sumatera Selatan. Silakan raise hand jika ada yang ingin ditanyakan seputar teori kapitalis. Kalau saya juga mahasiswa Bapak, saya pengen bertanya sih, Pak. Pendapat Bapak sebenarnya sih, Pak, ini terkait dengan kemarin tuh yang kejadian ada petani membentangkan itu ya, Pak, ya. Poster protes ini gara-gara bahan pakan ternaknya itu lebih ketika diadakan diimpor dari luar, sehingga kemudian harga pakannya itu pertama pakannya naik, kemudian ayam itu didatangkan dari luar atau diimpor gitu, sehingga akhirnya turun gitu harganya, Pak. Padahal harga pakan itu udah mahal banget gitu. Karena ada campur tangan pemerintah, akhirnya para petani sebenarnya bukan baru kejadian ini aja ya, udah banyak kali ya kejadian seperti itu yang pada berteriak. Pendapat Bapak tuh gimana sih, Pak, sebenarnya kalau ini terkait dengan sistem perekonomian di Indonesia? Tapi kayaknya nanti aja deh, Pak, kita break dulu sebentar sambil tunggu teman-teman dari Universitas Sumatera Selatan. Silakan raise hand ya, bertanya terkait dengan teori ekonomi kapitalis. Sesaat lagi kita bakal balik lagi, sahabat kreatif. Ikan belida, men. Bisa bikin pempek. Kenapa kamu menangkapku? Kamu bisa ngomong. Aku kan hewan yang dilindungi. Hah? Kamu akan dipidana. Pidana? Tidak. Gue enggak mancing sambil tidur. Untung cuma mimpi. Eh, bro. Ikan belida sekarang dilindungi negara ya? Gak tahu. Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida. Yeah! Coldplay. Ibu Pertiwi membantu. Belajar di Produa RRI. 9.6 Radio FM Palembang, Suara Kreativitas. Masih di program siaran belajar di RRI bersama dengan teman-teman dari Universitas Sumatera Selatan yang udah pada hadir di dalam kelas. Coba boleh dong ditunjukin wajah-wajahnya ya. Ini pada malu-malu semua sepertinya. Jadi ada beberapa aja sih tadi yang sempat on cam ya. Kayak Oktalianda, nah nih nampak nih wajahnya. Boleh raise hand juga kalau ada yang ingin ditanyakan ya. Apakah Oktalianda ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Soalnya tadi kayaknya rajin banget mencatat tuh, Pak. Nah, sambil kita nunggu untuk teman-teman dari Universitas Sumatera Selatan, ini terkait dengan teori ekonomi kapitalis yang tadi sudah disampaikan oleh Wakil Rektor 2, Pak Rabin ya. Boleh kita dengerin lagi dulu deh, Pak. Nih, terkait dengan teori ekonomi kapitalis sambil nunggu teman-teman yang lain gitu. Ada feedbacknya buat bertanya seputar materi yang sudah tadi disampaikan, Pak. Ya, baik. Jadi Mbak Selvian sudah memberikan kasus yang menarik. Ya. Jadi ini ya, problema kita sebetulnya. Ya. Uh-huh. Bukan problema kita, tapi problema pemerintah, presiden ya, yang menentukan dalam hal ini. Apakah dia memperhatikan petani, atau yang kedua dia juga memperhatikan konsumen. Artinya di sini memang pada satu saat ketika produksi berlimpah, otomatis pasar akan membuat harga produksi tersebut menjadi murah.
Ini teori permintaan sebetulnya kan. Ketika barang itu melimpah ruah di pasar, pasti harganya akan menurun. Nah, cuman pada satu titik ketika produksi itu kurang di pasar, otomatis harga meningkat sehingga konsumen agak sulit membeli barang-barang konsumsi. Tapi di lain pihak, petani juga ketika harga itu meningkat, itu yang diimpikan para petani sebetulnya. Ketika harga meningkat, dia ingin mendapatkan keuntungan di situ. Nah, inilah memang bagi pemerintah, mungkin kan adik-adik ini sebagai calon pemimpin juga nanti, ini perlu berpikir komprehensif. Ya. Artinya gini, pemerintah itu tidak memikirkan hanya pada petani saja, tapi memikirkan pada konsumen. Ya, kita tidak mau juga beras harga misal 1 kilo bisa 25 ribu. Kan? Ini artinya ada pengaturan harga. Pengaturan harga ini artinya bagaimana mengatur ketersediaan barang di pasar sehingga harga itu tetap dalam jangkauan memuaskan petani dan juga memuaskan juga bagi para konsumen. Nah, ini artinya memang tidak bisa teori ekonomi kapitalis diterapkan sepenuhnya saat ini. Jadi memang kita ingin pasar menguasai seluruhnya, otomatis nanti kesian konsumen ketika harga naik dia tidak bisa, atau ketika harga murah petani yang ribut. Nah, perlulah adanya pengaturan pemerintah dalam hal ini. Nah, ini yang namanya intervensi pasar yang di dalam teori Adam Smith agak ditentang, tapi pada perkembangan teori klasik berikutnya, neo-klasik seperti yang dikemukakan James Keynes ketika terjadi resesi di Amerika tahun 38, dia sudah memperkenalkan bagaimana intervensi pemerintah di dalam perekonomian, itu yang neoklasik. Dan terjadinya keseimbangan ketika pemerintah ikut campur tangan dalam pasar tersebut. Itu saja, Mbak. Oke, berarti ini bisa salah satu pihak juga kayak dirugikan gitu ya. Kayak si pedagang si petani, si yang memproduksinya gitu ya, Pak ya. Menguntungkan semua pihak lah, konsumen dan petani juga. Itu sampai protes gitu, Pak. Sampai ngebentang-bentangin. Ini saya tidak mau mengomentari itulah. Ya, artinya begini. Ketika harga naik pun yang pasti masyarakat. Nah, ya. Tapi ketika harga itu turun, yang plus masih petani. Ini dinamika ekonomi yang memang seperti itu. Ya, ya juga sih Pak. Karena kadang juga kayak hasil produksi itu atau mungkin ketika belum diproduksi pun bisa kayak faktor cuaca juga, ya kan? Karena mau tidak mau ya bisa datang dari berbagai aspek ya Pak ya. Iya, ada yang rasain nih Pak. Boleh langsung deh kita berikan kesempatan nih untuk Aldi Ferdian ya, Aldi Ferdian. Silakan Aldi. Iya, makasih Mbak. Maaf Pak, saya mau tanya. Saya dari Universitas Masakan, jurusan manajemen semester 3, mau bertanya. Kan Bapak, di kapitalisme itu kan ada kebebasan. Nah, kira-kira kalau diterapin di negara kita, itu cocok nggak sih Pak kalau dari sistem ekonomi kapitalis itu, bukan dari pemerintahnya Pak, tapi kalau dari untuk masyarakat kita sendiri itu, jadi kita kan orang yang bebas itu Pak, jadi cocok nggak sih kalau sistem itu diterapin untuk masyarakat Indonesia itu sendiri? Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Aldi, semester 3 di manajemen, nanti ketemu saya mungkin nanti. Saya baru Mbak, cuma di USS, jadi baru 2 bulan. Jadi ini akan banyak ketemu mahasiswa juga baru sekarang sebetulnya. Terkait apakah cocok sistem ekonomi kapitalis diterapkan di Indonesia. Indonesia berdasarkan UUD 45 itu menganut sistem ekonomi Pancasila. Ya. Apa sih sistem ekonomi Pancasila? Ini kalau saya analisis secara pribadi, pandangan saya pribadi, ini sebenarnya gabungan antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Ketika tadi Mas Aldi ngomong, cocok tidak kita menganut sistem kebebasan. Saat ini pun pemerintah sudah memberikan kebebasan untuk setiap masyarakat berusaha, bekerja, memiliki hak milik. Sertifikat hak milik itu bisa. Di beberapa negara sosialis,
kita tidak bisa punya sertifikat hak milik karena semuanya punya negara. Tapi di sini kita bisa misalnya menguasai satu lahan, kita buat sertifikat jadi hak milik kita. Dan ini diakui oleh negara. Artinya apa? Ya negara menjamin itu, menjamin kebebasan tersebut. Tapi di lain pihak, negara juga itu memberikan, memastikan bahwa orang, ada masyarakat yang mungkin tidak beruntung, itu dijamin oleh negara. Dan ini dijamin juga dalam UUD 45 sebetulnya. Dan Anda pernah dengar di pasal 33 UUD 45 bahwa tanah, air, udara yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Jadi objek-objek vital, aset-aset vital itu pasti dikuasai negara. Contoh minyak dan gas. Migas itu mau tidak mau itu dikuasai negara. Jadi kalau ngelihat di Sumsel pun banyak tambang-tambang migas, banyak perusahaan-perusahaan asing dan nasional. Mereka hanya sebagai kontraktor untuk mengambil minyak di dalam tanah bumi kita ini. Tapi hasilnya itu diserahkan lagi kepada negara. Jadi negara akan bayar kontraktor tersebut untuk mengambil minyak itu. Kenapa? Karena undang-undangnya seperti itu, bahwa migas itu milik negara. Jadi ada yang memang ada yang dibebaskan, tapi di lain pihak juga ada yang kita masih dilindungi oleh negara. Jadi ini mix, ya. Walaupun secara ahli, ya, teoritis ekonomi, mix ini tidak jelas sebenarnya gabungan antara kapitalis dan sosialis bentuknya seperti apa sih sebenarnya. Iya, andalah calon pemimpin nanti menentukan masa depan seperti apa sistemnya. Itu saja, okay. Mbak. Baik, Aldi, gimana? Ya, Kak, sudah paham. Sudah sedikit mengerti. Baik, nanti bisa ya ketemu pas sama Pak Rabin. Boleh bertukar pikiran. Dan satu lagi nih, Pak, sebelum kita tutup ya untuk materi kita pagi hari ini. Ada Andi Wira Dinata. Wah, ini dari BEM-nya nih. Silakan untuk Andi, boleh on cam mungkin? Terima kasih, Mbak. Sebelumnya mohon maaf kepada Mbak sama Pak Rabin karena lagi ada presentasi juga, Mbak, jadi nggak bisa on cam program Wiradesa WSS. Ini mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin nih Mbak sama Bapak Rabin dan teman-teman semua, setelah mendengarkan pemaparan oleh Wakil Rektor kami, Ayanda Rabin, itu ada beberapa pertanyaan lah di pemikiran saya itu ya. Nah, bahwasannya kan ini nanti ada pandangan ekonomi konvensional atau kapitalis ini, sama ada pandangan ekonomi syariah gitu, Pak. Nah, kalau perpaduan antara dua ini, Pak, digabungkan, apakah ini bisa menimbulkan paham ekonomi yang baru dalam hal pandangan yang sudah ada ini, Pak Mas Rani itu? Nah, pertanyaannya gitu, Pak, apakah akan menimbulkan pandangan ekonomi yang baru dalam pandangan ekonomi yang sudah ada ini, Pak? Terima kasih, mungkin itu saja yang saya bisa tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Mas Andi. Ini tanyanya sulit. Kita masuk ke sistem ekonomi syariah, ya. Ini sistem ekonomi yang digagas oleh beberapa ahli, utamanya di negara-negara di Asia, yang banyak Malaysia, Indonesia, ya. Di Jazirah Arab pun masih sedikit literatur tentang sistem ekonomi syariah ini. Dan memang pengembangan sistem teori-teori sistem ekonomi syariah ini sekarang lagi berkembang, ya. Dan punya kekhususan. Tapi begini, ini pandangan saya juga. Di sistem ekonomi syariah sebenarnya juga mengandung nilai-nilai kapitalis dan juga sosialis. Ini yang saya lihat. Contoh seperti apa? Contoh tadi bahwa setiap orang itu ya bebas atau bekerja untuk berusaha semaksimal mungkin dan mereka memenuhi kebutuhan. Jadi kalau Anda pernah lihat teori ekonomi produksi, itu kan akan menanjak terus. Nah, ini kemungkinan bedanya syariah seperti ini. Kalau di sistem ekonomi kapitalis kita mencoba titik puncak, ya, sehingga bisnis itu akan produksinya terus sampai titik puncak.
itu yang produksi paling maksimal di mana seluruh sumber daya mereka digunakan untuk produksi. Tapi kalau di sistem ekonomi syariah, produksi atau kepuasan puncaknya kan tidak boleh. Mengapa? Ada hak-hak orang lain yang perlu kita kasih dalam bentuk zakat, sedekah, kan? Sehingga pada pondasi awalnya cocok kita bebas untuk berusaha semaksimal mungkin, tapi maksimalnya itu ada titik tertentu di mana ada juga bagian untuk orang lain. Nah, kalau pertanyaan apakah cocok atau tidak, saya masih, jadi begini, saya bukan ahli sistem ekonomi syariah sebetulnya, cuman saya masih menantikan literatur-literatur yang lebih lagi ya terkait sistem ekonomi syariah ini. Kita perlu kerja bareng-bareng ini, jangan hanya sekedar slogan saja sistem ekonomi syariah, tapi perlu juga dibuat semacam literatur seperti Adam Smith, dan ada perkembangan perdebatan secara akademis, artinya ketika ada konsep, ada perdebatan, ada kritik, ada pengembangan lagi, ini yang diperlukan sebetulnya. Jangan hanya fokus pada slogan-slogan saja. Itu tugas kita bersama, dan juga Andi ini kepala BEM USS, Mbak, di aktif sekali. Ini tugas Anda juga mungkin untuk mengembangkan literatur-literatur dari ekonomi syariah. Itu saja, Mbak Sofian. Oke, baik Pak. Wah, ini menarik sekali ya materi kita, teori ekonomi kapitalis. Ini kalau sebenarnya di dalam kelas lebih seru lagi ya Pak. Jadi kayak ada feedback gitu ya secara langsung. Para mahasiswa ini ngasih pendapat mereka tentang teori ekonomi kapitalis. Nah tapi mungkin seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Rabin tadi, insya Allah kita bisa ketemu lagi untuk sesi berikutnya ya Pak. Masih membahas untuk pengembangan materi lainnya ini terkait untuk sistem ekonomi ya. Dan terima kasih banyak Pak Rabin karena sudah pukul 11 juga. Jadi kita akan menutup materi kita dan kelas kita untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk waktunya belajar di RRI Pak Rabin. Sukses untuk teman-teman dari Universitas Sumatera Selatan juga. Jika nanti kalian ingin mengulang lagi materi yang disampaikan oleh Pak Rabin, boleh langsung aja lihat di YouTube RRI Palembang ya. Nanti bisa dilihat tadi materi yang sudah disampaikan oleh Pak Rabin. Boleh dipelajari lagi. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung berkontak aja dengan Pak Rabin. Dan sahabat kreatif, terima kasih juga untuk kamu yang sudah mengikuti melalui frekuensi 91,6. Yang pastinya besok, belajar di RRI akan hadir kembali dari pukul 10 hingga pukul 11. Pak Rabin pamit. Teman-teman dari USS juga pamit. Selvian juga pamit untuk program siaran belajar di RRI. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2.